Bagi sahabat karakter, kami dari Komisi Pemilihan OSIS ingin membuat blog persiapan gelar karya kurikulum merdeka, yaitu P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi Pemilihan Ketua OSIS atau Pilketos tahun 2023 di SMP Negeri 3 Batangang Kola. Urase, ikuti ya teman-teman. Yang pertama, ini pintu masuk, kita masuk dari sini. Di sini ada satpam yang sudah ditugaskan untuk menjaga pintu masuk. Selanjutnya, kita melapor ke penerima tamu untuk memberikan surat undangannya. Selanjutnya, kita menuju ke kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk mengambil surat suara. Selanjutnya kita ke bilik suara. Di sini kita akan mencoblos nomor berapa yang akan kita coblos. Ingat, suara kita itu rahasia ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke kotak suara. Di sini kita akan memasukkan surat suara kita ke dalam kotak suara. Setelah kita dari kotak suara, kita akan menuju ke meja tinta. Di sini kita akan mencelupkan jari kelingking kita ke dalam tinta. Ini buktinya kita telah melaksanakan pemilihan. Setelah kita selesai melakukan pemilihan, selanjutnya kita keluar dari pintu keluar yang sudah ditentukan. Berarti kita sudah selesai tugas untuk melaksanakan suara demokrasi. Sahabat karakter, kami juga menyediakan meja di sini untuk Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan OSIS. Di sini kami juga menyediakan meja untuk saksi-saksi para paslon. Di sini juga kami menyediakan meja untuk tamu atau orang tua yang ingin menyaksikan kami. Demikianlah vlog kami ini, semoga bermanfaat. Salam kurikulum merdeka.